penyelamatan lumba-lumba. Terdampar di pelabuhan Songkak, Pantai 1. Ini para nelayan mencoba menyelamatkan. Iya. Ini posisi pertama di situ, posisi pertama. Barulah ke situ. Barulah ke sini lagi, Pak. Barulah ke sana lagi. Yang ini posisi terakhirnya di situ, Pak. Baru kita antar keluar. Antar keluar depan, kita tarik keluar di sini. Sekitar jam 2:30 sore terdampar lagi di sini. Baru kita bawa lagi ke sana. Masuk kemari lagi di situ. Baru kita tarik lagi keluar. Pertama sekitar jam 8 pagi, baru kita tarik keluar. Pas kita tarik keluar, hilang. Sekitar jam 3 sore, baru kita dapat lagi di si Muara Songkak. Jadi dua kali dibawa keluar, tapi muncul lagi? Iya, tiga kali dibawa keluar. Tapi kembali lagi. Kembali lagi. Terakhir tiga kalinya sudah hilang posisi di apa, kampung apa lagi? Salukaro. Salukaro. Pas di Salukaro. Pas. Saat itu Bapak sementara apa? Sementara kerja perahu, Pak. Memperbaiki perahu. Iya, memperbaiki perahu. Berinisiatif untuk memindahkan itu siapa, Pak, yang awal mula ya, memindahkan? Barang kita semua, Pak. Kenapa sampai mau memindahkan, Pak? Karena itu kasihan itu, Pak. Itu barang dilindungi. Jadi kita yang bawa keluar kembali, Pak. Kalau di daerah ini memang sudah sering, Pak, ada ikan seperti itu? Sudah dua kali masuk, Pak. Ikan yang sama, Pak? Iya, ikan yang sama. Yang pertama lumba-lumba. Yang kedua ini apa? Yang kedua ini paus, sejenis paus. Sejenis paus. Iya. Berarti kali kedua, Pak, ya? Iya. Tapi kondisinya seperti apa waktu dievakuasi kemarin? Kondisi ikannya? Kondisi ikannya sudah luka-luka, Pak. Ada luka, ya? Iya. Luka di bagian kepala sama bagian perut, di bagian ekor. Kira-kira panjangnya berapa meter, Pak? Sekitar kurang lebih 5 meter lah. Berarti kemarin dievakuasi berapa orang? Tiga orang. Tiga orang. Bertiga, ya? Iya. Sampai di sini, sampai leher. Baru... di sini dia ke rumah. Ya, jadi terima kasih. Ini kemarin kejadiannya terjadi di sore hari. Menurut informasi sih dari nelayan bahwa ikan paus itu terdamparnya sejak pagi, sehingga upaya pengembalian penyelamatan ini ke habitatnya, ikan paus tersebut ke habitatnya, sudah dilakukan beberapa kali, tapi karena mungkin kondisi ikan tersebut ada luka, sehingga ikan tersebut terseret kembali masuk ke pantai. Nah, di sore hari ada beberapa nelayan yang ikut membantu untuk mungkin karena arus pasang sudah mulai bagus, pasang laut sudah mulai, sehingga mereka terbantu untuk mendorong atau mengembalikan ikan paus tersebut ke laut dalam untuk bisa kembali ke habitatnya. Sebenarnya apa sih yang mempengaruhi, Bu, sampai ikan sejenis itu bisa terdampar di pesisir pantai? Ya, jadi yang kita ketahui bahwa ikan paus seperti itu kan habitatnya di laut dalam, sehingga kalau untuk di Kota Palopo ini kan Teluk Bone, dalam teluk, ya, jadi kemungkinan besar itu karena ada kondisi luka, jadi ikannya terdorong masuk ke pesisir. Mungkin itu yang membuat, karena cuaca beberapa hari ini memang sudah sangat ekstrim, mana angin kencang dan ombak besar. Bu, adakah himbauan kepada nelayan, Bu, jika besok-besok menemukan ikan sejenis itu? Ya, jadi hal ini memang sudah sering kita sampaikan ke nelayan untuk tetap menjaga satwa atau hewan-hewan atau ikan yang dilindungi seperti ikan paus, ikan lumba-lumba. Apabila menemukan hal-hal seperti itu, segera dikembalikan ke habitatnya, karena ya tentu saja mereka butuh ekosistem yang lebih layak untuk bisa melanjutkan hidupnya. Jenisnya itu, Bu, jenis apa? Ya, jadi jenisnya itu sebenarnya untuk bahasa daerah sini sih nelayan menyebutnya lumba palu, tapi
kita menemukan di setelah mencocokkan dan mengidentifikasi, ya, ternyata diketahui bahwa ikan paus ini berjenis sperm whale atau dia disebut Pisester catodon, seperti itu yang bisa kita jelaskan.